Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat semua, bagaimana kabarnya? Mudah-mudahan sobat Pico dalam keadaan sehat-sehat semua ya, dan selalu dikasih rezeki yang banyak. Kali ini Donita Kusuma berada di Pasar Burung Tradisional Pleret Cirebon ya. Untuk lokasinya di sini, kalau dari depan situ itu jalur utama ya, jalur pantura masuknya lewat Polsek Weru ya. Nah, kalau yang ini MTS Negeri 4 Cirebon. Nah, untuk pasarnya ada di lapangan bola ya, teman-teman. Ya, untuk yang baru gabung jangan lupa tekan tombol subscribe dan tekan tombol loncengnya untuk selalu update yang terbaru. Nah, oke teman-teman ya. Sekali masuk ke lapangan langsung disajikan burung-burung gacoran di sini. Pokoknya rekomen untuk wilayah Cirebon dan sekitarnya, karena di sini udah burungnya banyak ya, murah lengkap, pokoknya sangat rekomen sekali ya. Nah, oke teman-teman ya, kita ke lapak sini dulu. Kelihatannya lapak sini untuk stoknya juga banyak dan banyak juga burung anakannya ya. Nah, di sini ada anakan cipo, anakan cigun, ada anakan sri gunting abu-abu. Ntar kita langsung aja, ini lapaknya siapa? Kita tanya dulu ya teman-teman ya. Ya, ini di lapaknya Mas Adang ya. Nih, sekalian tanya-tanya harganya nih. Cibleknya berapa, Mas? Apa nih? Apa? Perenjak. Perenjak Selawe. 25.000. Stoknya perenjak bawah ya. Jak labu. Nah, ini konin 100.000. Yang ijoannya 40.000. Nah, di bawah ada cak combo. Cak kombonya berapa? 40.000. Ini kalau hari Minggu nih rame kayak gini loh. Tempatnya Mas Adang komplit. Ya, Pak. Lu ada cibleh semi berapa, Pak? Cibleh semi 50. 50.000 cibleh semi. Masih bahan. Nah, tuh. Bukan bahan. Cek aja ambil. Ada gelatik batu berapa, Pak? Gelatik batu 45. 45.000. Udah pada ngepur. Udah pada ngepur semua. Nah, kalau ini ciwa-ciwa ini. Boleh. Kalau ciwa ini berapaan? Ciwa 25. 25. Ciwanya ya. Nah, di sini ada kipasan Jawa. Nah, ini lagi nawar-nawar abangnya. Dari mana nih? Ini udah nawar-nawar, penasaran banget kayaknya nih sama ini nih. Dari tadi abangnya. Oh, udah mentok 90, udah mandiri. Ini jantan apa betina? Masalah jantan betina. Masih gambling ya. Oh, bapaknya aja yang pasti penggemarnya nih. Ini harganya 100.000 ya, Pak ya. Masih bisa kurang dikit-dikit lah, kurang bensin ya. Dia di harga pasin 90.000. Pak Cipo anakan berapa, Pak? Cipo anak. Satu pasang 200. Satu pasang 200. Ini kan satu sarang. Oh, satu sarang. Ya. Kalau bisa boleh enggak? Harus satu pasang. Harus satu pasang. Enggak boleh, nanti betinanya buat siapa? Betinanya buat siapa? Kalau itu sri gunting abu? Kalau sri gunting boleh satuan. Satuan berapa tuh? 200 ribuan. Ya. Ini cigun ya?
Tigun 70-an. 70.000 ya. Gambling. Gamblingan. Kalau yang di atas itu apa ya? Itu satu pasang perenjak. Perenjak apa tuh? Perenjak semi. Semi berapa? 200.000. Berarti cipo sepasang 200.000. Iya, sepasang. Sepasang 200.000. Nah, kalau yang cerocokannya berapa nih? Cerocokan 70. 70 masih anak mandirian. Udah mandirian ya. Dari loloan semua. Bahannya 30. Oh, yang bahannya di sana ya 30.000-an. Dah, di sini juga stok yang udah rawat aja banyak juga nih. Kalau diupdatein satu-satu nih bingung juga nih. Di kita ambil yang simpelnya aja. Di sini ada rambatan Doraemon. Pak, rambatan Doraemon berapa? 100.000. Nah, ini ada jongkangan nih. Jongkangan berapa nih? Jongkangan 80. 80.000-an jongkangan ya. Ini jongkangan. Nah, ini emasnya beli apa nih? Cigun. Dari mana nih, Pak? Dari mana nih? Dari sumber. Soot cigun. Nih kalau lapaknya tetap di sini, Pak. Kalau hari Minggu. Iya. Lapaknya tetap di sini di pojokan lapangan bola. Di pojok tuh dekat Kirsem-Kirsemnya. Ini lumayan stoknya, harganya juga lumayan murah juga ya. Nah, kita geser ke sana nih. Untuk yang ininya banyak nih. Ini telajakan laut berapa ya, jantan? 200 udah pur. 200.000 udah ngepur, lagi belajar bunyi. Ya. Beli aja, Pak. Kurang tahu lalang di sini. Nah, kita geser ke sana sama masnya nih, mas sogonya berapa nih? 20.000 sogonya. Nah, kalau ini nih cipo 35.000. nah, kalau itu apa, cak wilis 70.000 ya, stoknya banyak. Nah, ini pengunjung lagi banyak juga ya, lagi pada untuk stoknya lagi komplit nih. Kita kalau update ini bisa nyampe sore nih. Pokoknya kalau yang dekat-dekat langsung aja merapat ya. Oke, teman, kita muter lagi. Nah, oke, teman-teman ya, kita sekarang di lapaknya Mas Arif. Ini lapaknya Mas Arif. Stok burungnya lengkap-lengkap. Banyak burung incaran Kicomania ya. Dan harganya juga murah. Stok posisinya selalu ada di sini. Ntar kita tanya-tanya sama bapaknya untuk harganya. Ini ada kowul, ada kinoi, kacer. Pokoknya ini burungnya hampir semua incaran Kicomania semua ya. Jomin. Nah, ini sama bapaknya. Saya tanya dulu sama bapaknya. Nih, sama bapak siapa nih yang jaga nih? Bapak Mansur ini, tapi ini lapaknya Mas Arif ya, Pak Mansur ya. Nah, ntar ada nomor telepon yang deket-deket, langsung aja hubungi Bapak Mansur. Ntar ada nomor teleponnya. Nah, kalau selain hari Minggu jualannya di mana nih? Ciawi Gebang. Hari apa tuh? Selasa. Jumat. Selasa sama Jumat. Selainnya. Di Majalengka, di kios. Di Majalengka, kiosnya di Majalengka. Iya. Nama kiosnya apa itunya, daerahnya? Nanti. Arif Manuk. Lain Arif Manuk, nanti. Lakput Bandar Lampung. Apa? Lakput Bandar Lampung? Di perumahan apa? Alam Jaya ya. Depan perumahan Alam Jaya ya, pokoknya yang dekat-dekat
daerah sono langsung aja merapat ya. Cikalong Beledug Citi. Cikalong Beledug. Beledug Citi. Nih, teman-teman juga lagi pada mantau kalau hari Minggu dia lapaknya ada di sini nih ya. Boma rame. Incaran Boma burungnya banyak banget, incaran kicau mania nih. Tuh, pokoknya burung masterannya mantap-mantap pokoknya. Untuk harganya kita langsung aja tanya-tanya sama bapaknya nih. Bervariasi. Bervariasi. Di sini dia bawa kacer nih. Untuk kacernya harga berapa, Pak? Kacer 300. 300.000. Masih bisa nego enggak? Bisa. Masih bisa nego. Kalem aja. Kalem aja. Kondisi burung sehat-sehat, masih bahan ya? Mantap. Mantap-mantap. Di sini sebelah sini nih ada kinoi. Ini kinoi jantan. Untuk kinoi jantan ini makannya buah-buahan ya. Jantan iya, semua ya. Pisang. Makannya pisang. Untuk harganya berapa nih? 400. 400. Masih bisa nego? Bisa. Masih bisa nego. Kalem. Kalem aja. Pokoknya pantau dulu, cari yang bagus ya, Pak. Cari yang bagus. Ntar tinggal ditawar aja. Nah, di sini ada. Ini cica hijau apa nih? Cica hijau. Besar ya? Nomor 2. Cica hijau nomor 2 nih ya. Untuk harganya berapa nih? Itu 600. 600.000 ya. Ijo nopeng masih bisa nego 600.000 tuh. Cak ijo nopeng ya. Nopeng. Cak ijo nopeng. 600.000 masih bisa nego. Nah, kita ke bawah di sini nih. Di sini nih ke bawah di sini ada apa nih? Itu Jomin. Jomin. Jomin trotolan jantan ini ya. Iya. Untuk harganya berapa nih? 200. 200.000 masih bisa nego. Bisa. Masih bisa pokoknya. Kalem aja. Oh, teman-teman pokoknya kalem aja. Untuk stok kinoi banyak ya. Untuk yang jantan gamblingan berapa nih? 22. 220. Ya. Masih bisa nego pokoknya. Masih bisa. Pokoknya masih bisa nego. Kalem aja, Mas. Nah, kita ke bawah sini nih. Jenggot. Cak jenggot Medan. Jenggot Medan ya. Yo. Gede-gede badannya nih. Makan buah-buahan masih bahan ya. Bahan. Masih bahan. Masih ombyok. Untuk harganya berapa nih? 22. 220.000 ya. Stoknya banyak. Nah, oke teman-temannya, kita lanjut nih. Lanjut di sini ada kolmun, kolibri muncang atau kowul, kolibri wulung ya. Burung ini burung kolibri buat masteran juga bagus. Ini bisa makan pur ya. Udah makan pur, ini campur kroto sama pur makannya ya. Ini buat masteran, buat teman ngopi enak. Untuk harganya berapa nih? 17. 170.000 aja. Ya. Mantap. Masih bisa kurang? Si. Masih bisa kurang. Mantap pokoknya. Lapaknya Mas Arif kok mantap. 170.000. Masih bisa kurang? Masih bisa kurang. Ini burung bagus-bagus ya. Tuh. Sehat-sehat selalu. Sehat-sehat. Stoknya lagi banyak nih ya. Nah, kita geser di sini nih. Untuk penggemar pleci di sini ready juga ya. Ada pleci Bustomi. Stoknya banyak nih pleci Bustominya. Untuk harganya berapa nih? 40. 40.000 untuk pleci Bustominya. Kita ke bawah, di sini ada pleci Papua. Black Cat. Black Cat. Untuk harganya berapa nih? Black Cat 40. 40.000 ya. Semuanya masih bisa kurang. Kita ke bawah, di sini ada Poxe Mandarin. 150. 150. Masih bisa kurang? Siap. Siap. Pokoknya masih bisa kurang. Nah, di sono ada Jalak Kebo sama Cipo. Kita geser lagi ke sini. Untuk penggemar Cipo, di sini ready ya. Nah, ini kondisinya burung masih bahan. Masih makan ulat. Harganya berapa nih? 40 aja. 40.000 untuk ciponya. Cipo Sumatera. Sumatera ya. Masih bisa kurang.
Nah, kita geser ke sini. Ada jala kebo, stoknya banyak untuk penggemar jala kebo nih. Untuk harganya berapa nih jala kebo nih? 70.000. Kondisi sudah makan pur ya. Masih bisa nego. Masih bisa nego. Kita ke bawah lagi, ada murai air mancur. Nah, ini ekornya panjang banget, burung masteran. Mulus-mulus, sehat-sehat. Untuk harganya berapa nih? 150.000. Nah, di sini ada cicak ranting nih. Cicak ranting jantan berapa nih? 17 ya. 170.000 untuk cicak rantingnya. Ini jomin trotolan ya, sama ya. Nah, ini kayak siri-siri ya? Siri-siri. Itu siri-siri mana nih? Sumatera. Sumatera, siri-siri kecil ya. Buat masteran nih. Bagus, untuk harganya berapa nih? 180.000. Nah, ini untuk kinoi di sini stoknya lagi luber ya. Nah, untuk pencari konin kolibri ninja lagi biasanya banyak nih ya. Lagi kosong. Lagi kosong. Ini yang apa nih? Speknya gimana nih? Itu yang udah jaminan. Udah jaminan, udah bunyi. Untuk harganya berapa nih? 200.000. 200.000 lah. Masih bisa nego pokoknya. Nah, oke teman-teman ya. Di sini ready juga untuk cucak birunya. Ini jantan ya? Apa betina nih? Betina. Betina. Untuk yang betina 400. Betina berapa? 400. Yang jantan? Yang jantan. Yang jantan 400, yang betina 200. Kayak bingung. Ini stoknya banyak ya. Ini masih pada trotol, ada yang betina, ada yang masih trotol. Nah, ini ada cicak ranting gamblingan ini ya. Berapa nih? 15 ya, 150. Oke teman-teman ya, sekian dulu dari Don Tokusuma. Kalau ada salah-salah kata, Don Tokusuma minta maaf yang sebesar-besarnya. Nah, ini untuk pasar burung pleret ini adanya di lapangan bola, itu adanya pas hari Minggu. Nah, ini pengunjung juga rame banget kalau hari Minggu ya teman-teman ya. Bah, makasih ya. Oh iya, kembali.